Ini rumah kita sayang. Okey tak? Simple tak? Love tak rumah kita? Tengok rumah kita. Ini rumah sajat. Biasa-biasa je. Ini rumah. Ini rumah sajat. Kawasan kawasan living room kita. Kita buka lah TV sekejap eh. Okey. Yeah, miss you. With that poo joke. With the new show, can we expect more of the noble art form? That routine isn't in the show. I'm not going to... If you do a routine okay. In the gala that's in the show, people... Ini rumah kita. Ini bagian balcony. Ini bagian balcony pertama. Rumah saja ada dua balcony. Ini balcony pertama. Ini balcony pertama. Okey. Ini balcony sajaklah. Bolehlah. Perabot ni semua sajak beli sendiri. Bukan fully furnished ni rumah ni. Dah perabot ni semua sajak beli sendiri. Ini balcony pertama. Kita ada dua balcony ya. Bukan satu rumah sajak ni. Ada dua. Okey. So... ni rumah kita. So nanti akan datang saja akan beli tempat bahagian meja makan. Tapi sebabkan saja seorang, kita meja makan kita kat sini je lah kita makan. Okey, ni kawasan ini kawasan dapur saja. Okey. Bersih tak dapur kita? Berapa markah you nak bagi dapur kita ni? Kecantikan dapur kita ni macam perempuan-perempuan mahal gitu. Okey. Ini kawasan. Okey, ini tempat sajak punya tempat sajak selalu ya. Selalu sajak buka tempat ni kerana tempat ini sangat bermakna bagi sajak. You all nak tengok tak tempat ni tempat apa? Nak tengok tak? Nak tengok tak? Biasa je. Tak apalah sayang, biasa-biasa pun cantik. Yang penting kemas bersih. Tak berselerak, tak messy. Nak tengok tak apa dalam bilik ni? Bilik pertama sajak ni nak tengok bagi tahu. Sharifah Kalimatu Syed Ahmad is watching. Apa ni? Okey, nak tengok. Cakap sebut nak. Sebut nak buka. Yang jinsing mata kaci semain som. Kita nak buka lah kita punya. Bila buka ni terus kapit bergerak ke depan. Zom. Buka lah. Kita buka lampu dulu. Inilah dia bilik washing machine saja. Inilah dia yang tak ada apa-apa pun. Biasa-biasa. Gitu. Inilah tempat sajak selalu membuka bila sajak nak pergi membasuh. Gitu. Okey tak? Boleh lah. At least ada hiburan juga you all. Kan? Biasa orang buka je pintu. Wah, bilik. Make up lah apalah rupanya. Mesin basuh je you all. Kan? Yeah. Suka tak? Happy tak you all? Niang nihong melengkadeng. Terus bila sebut je kapet terus bergerak macam tu. Okey, ini bilik mandi sajat. Okey, ini bilik mandi tetamu. Bilik tetamu kita biasa-biasa je. Nampak tu. Bilik air tetamu ya. Bersih. Gitu. Bersih tak bilik air tetamu kita? Bersih ke tidak? Oh, ada mop kat situ. Ada pokok lagi tempat mandi kita. Kelas tak? Nampak tu? Jamban bersih ya? Nampak tu jamban? Tak ada keladak. Tak ada keladak. Nampak? Tai-tai pun tak ada eh. Tengah jamban. Melekat-lekat tai dia dekat celah-celah. Orang kata apa tu? Celah-celah dekat tempat jamban tu. Ini tak ada ya. Siap ada tisu lagi. Komplit. Memang
menjadilah tandas untuk tetamu ni, ha, besar. Lepas tetamu nak buat apa kan, tengok saja kat depan, tetamu boleh feeling. Ya, wah, jumpa sajak, tak percaya jumpa sajak. Sajak invite atas rumah lah, gitu. Ini bilik air tetamu, biasa-biasa je bilik air tetamu kita. Okay, ini adalah bilik yang sajak selalu masuk, membuatkan sajak rasa lebih tenang, bertenaga. Dan lantai dapat bercermin jat. Adikan keli ke, kelas toilet macam pavilion, tube tak ada ke sajat. Sayang, kita duduk Australia, kita bukan duduk kat Kuala Selangor. Dah berak, dah salat dengan tisu, kau larilah ke tempat mandi, cuci, cebokkan kau punya kawah kau tu. Takkan tu pun nak ngajar, gitu. Itu pun tak tahu ke, kita punya tempat orang buat developer ni, orang Mat Saleh. Bukannya orang ni kok diang. Bukan daripada Kampung Jawa. Bukan daripada Seksyen 7. Ini orang Mat Saleh kat sini. So, bila ayonnya memang macam ni rupa. Okay, ini adalah tempat saya OOTD. Nampak tu? Kasut-kasut saya. Ini tempat memang hot favorite I lah. Kasut-kasut teratur. Perempuan tak? Gitu. Kita tengah order order amari. Kita punya ni. So, kita order kaki binik. So, nanti kaki binik sampai je dah boleh lah. Ni kasut-kasut kita. Okay. Beratur kasut. Sis teribu lah, Jad. Okay, ini adalah tempat saya selalu selalu nak pakai beg ke apa ke. Nampak tu? Ini beg-beg saya lah. Nampak? Koleksi-koleksi beg saya. Okay lah, biasa-biasa je sayang. Nampak tu? Kat belakang-belakang tu pun ada. Ini antara koleksi-koleksi beg-beg saya lah. Dolce & Gabbana, Chanel. Yang penting buku Yasin ada tu eh. Surah Yasin ada kat situ. Nampak? Kita ni macam mana pun tetap beringat. Nampak? Ini kita punya tempat cermi-cermi mata kita. On time, you all. Nampak tu? Bedak-bedak kita, rambut palsu kita. Kemas kan? Cantik tak bulu mata kita? Orang perempuan memang kena kemas. Lepas tu, ni tempat-tempat. Ni bilik jaket-jaket sajat. Ni tempat jaket-jaket sajat. Teraturlah. Beg-beg kita. Dolce. MCM. LV. Kat atas tu ada lagi. Prada, Gucci. Gitu. Terang mata. Tempat emas, Jad. Tempat emas tak bolehlah tengok. Tempat seluar dalam, baju kat mana saja. Takkanlah sampai nak tengok kat situ. Tu bebek kita nak get ready dah. Nak pergi ke Singapore dan juga Melbourne. Beg LV kita ni kita nak bawa yang berharga $5,000. Nampak tu? Limited edition ya. Limited edition. Nampak tu? Dah get ready. Kena nak bawa pergi Singapore. Orang Singapore kalau nampak saja pegang beg ni, maknanya have-have ya. Nampak? Kemas tak? Inilah bilik kita sayang. Kemas, manja, teratur. Kan? Ni tempat-tempat saja nak buat posting ke apa ke. Kat sini lah kotak-kotak dia. Gitu. Bolehlah kita. Ni tempat-tempat aksesori kita. Aksesori yang apa tu daripada Lovisa apa semualah. Ini tempat kasut sajat. Okay. Bolehlah. Ini kita dah get ready ni. Sebab esok kita nak pergi. Ada orang nak COD. So ada nak barang tu. Kawan kita dah order baju. So sajat letak tepi-tepi ni. Kalau sajat letak kat dalam, nanti lupa. Mesti tertinggal. So sajat letak depan ni, maknanya sajat dah nampak dah. So angkat barang tu gerak. Okay. Ini bilik kita lah sayang. Bilik kita biasa je. Bilik kita biasa je sayang. Bilik kita biasa je. Kita boleh tukar cadar sebab kita nak gerak kan.
Bilik kita biasa je. Boleh lah. Ha. Bilik kita yang penting, bilik kemas ya, teratur. Tempat susun baju teratur ya. Kita ni betul-betul perempuan-perempuan yang berkaliber. Kemas je kita. Nampak tu. Kemas tak? Kemas kita tahu, nampak tu. Nampak baju-baju kita kemas tersusun. Wanita teragung sangat. Nampak tu? Kemas. Duduk seorang kemas. Kita memang wanita tak bersalah dalam dosa lah. Gitu. Sejak duduk kat sini ni, menabung saja. Berat dah. Aduh. Berat dah. Banyak sangat duit shilling. Banyak. Sajak memang, kalau mana-mana memang, menabung tu memang banyak lah. Boleh lah kan. Kiblat kita ada sana sayang. Okey, ini tempat ruang tamu sajak nombor 2. Ni ruang tamu kita nombor 2 sayang. Kecantikan ruang tamu kita nombor 2 ni memang fast. Letup. Memang letup ruang tamu kita tempat ni. Yang ni memang besar. Nampak tu. Besar sangat. Kan? Besar tak? Dah boleh berlari dah. Okay. Nampak tu? Gitu. Ini bahagian luar dia macam ni. Sedapnya. Manja. Kemas. Better dia perempuan yang kat luar makeup tebal tapi rumah tak reti kemas kan. Kita kemas lah sayang. Kita tak reti lah kalau nak apa tu. Nak berselerak-berselerak tu memang tak reti. Inilah kita. Kalau you all tahu Sajat ni memang seorang yang pengemas, bersih, tengok hapus pun tak ada. Nampak? Cantik kan? Kita duduk seorang je. Boleh lah. Setiap bulan kita bayar sini. Rumah Sajat ni setiap bulan $3,000. $3,000 je. Boleh lah kan? Kita menyaga sayang. Menyaga cari duit rezeki halal. Kan? Walaupun orang kata kita ni pelarian ke apa ke. Tak kisahlah. Pelarian ke papung ke apa ke. Tak kisah. Kita tak pernah saja tak pernah kisah pun. Orang nak kata apa. Ni nampak tu sajak tu. Walaupun kerja nampak tu. Tetap main laptop semua. Barang kemas ai. Sajak kena tidur, make sure kena ada air mineral tu memang wajib lah. Kat sebelah tu memang wajib. Kena ada air mineral supaya kita ni boleh rantak apa tu. Dapat rasa betapa bagusnya. Okay, nak tengok bilik air sajak tak? Nak tengok bilik? Nak sebelum tengok, nak review bilik air tu kena tunjuk tu betul ni. Orang nanti kan nervous mak. Okay. Tunjukkan betul-betul. Ini bila air cerita ya. Dah ready dah? Mesti you all nak screenshot apa air pakai kan? Okay, screenshot. Get ready ya. Screenshot, jangan tak screenshot tau. Gitu. Okay. Kita buka. Inilah bila air kita. Biasa je nampak tu. Biasa-biasa je bila air kita. Perfume-perfume kita. LV what voice out. LV. Kan? Nampak tu. Wang kita. Bulu-bulu mata kita. Contact lens kita. Tweezer. Lotion kita. Gitulah. Kalau tengok kita punya tempat. Betul? Ini tempat sikit-sikit saja. Bersih tak tempat-tempat bersih ni apa tu? Tempat sikat-sikat. Ini tempat-tempat bulu mata, makeup. Kita kan perempuan kan makeup dan bilik air kan. Macam ni je, simple je sayang. Tak over pun. Bulu mata. Macam ni lah kita, bulu mata kita punya. Kan? Influencer kan? Bulu mata lempang-lempung gitu. Ya, timbang saja YSA tu
Wangi nak mampus, betul ke? Apsalah Nabi Ahmad Nabi ni kan. Dia ni memang kurang kasih sayang. Kita blok je lah dia. Kita blok je. Orang macam ni, kita kena blok. Kita dah tak nak dah. Dia ni macam buatkan orang membenci. Kan? Kita tak suka orang jadi macam ni. I love you, Dali. Mia Media. Thank you. Macam ni lah. Ni. Ini kita punya shampoo. Ramai yang tanya Sajak. Sajak pakai shampoo apa? Okay, sebenarnya Sajak pakai shampoo Pantene. Ni. Ini shampoo Pantene Sajak. Biasa tempat mandi Sajak. Ini mandi Sajak. Macam ni. Dove. Inilah kita punya tempat tu. Pantene. Inilah Pantene. Banyak sangat Pantene. Rambut I kat sini, I sesuai pakai Pantene. Kalau pasal kat Malaysia tu, sesuai pakai apa tu panggil? Sunset. Kalau kat sini, sesuai pakai Pantene. Okey, barang-barang Malaysia senang cari, ha. Sajak letak barang emas kat mana? Banyak lagi tak barang emas Sajak? Eh, banyaklah. Aku ingat aku tak ada peti besi. Kau nak tengok salah barang kemas aku, kenapa? Kenapa patut aku nak kena tunjuk aku punya barang kemas? Kalau aku, beg aku pun mahal, aku ada. Takkanlah barang kemas tak ada, kan? Beg pun ratusan ribu ada. Takkanlah barang kemas tak ada. Kasut pun banyak. Betul tak? Rumah duduk harga berapa? Kan? Rapi teratur, saya suka.